Bahwasanya telah beredar video terkait dengan perundungan yang di salah satu SMP di wilayah Cimanggu. Atas hal tersebut kemudian Kapolsek melakukan cross-check dan kakak korban yang menenggarai adiknya ini dalam keadaan luka, baik di bagian wajah, kemudian di bagian memar di perut dan bahu sebelah kanan, ini telah melaporkan ke Polsek dan dari Polsek mengamankan pelaku tersebut, kemudian dibawa ke Mapolres. Jadi kemudian terkait dengan ada yang video yang satu lagi, itu kami laksanakan juga penyelidikan